Jadi tajuk kita malam ni, baru masuk tajuk lah. Tadi tu intro. Eh? Malam ni, tajuk kita seperti yang diwar-warkan tadi oleh pengerusi majlis tadi, iaitu berkaitan tentang dua yang tiada ganti. Ini bukanlah berkaitan soal isteri ke apa. Tapi dua yang tiada ganti, yang pastinya kalau ada pengganti pun takkan sama dengan yang hilang. Itulah namanya ibu dan ayah. Ya, soal ibu dan ayah. Tuan-tuan, kenapa isu ni saya bangkitkan pada malam ni sedangkan banyak lagi isu lain boleh kita bincang? Sebenarnya tuan-tuan, inilah permasalahan umat akhir zaman. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kalau perasan ada hadis berkaitan hadis 40 akhir zaman. Nabi ada menyebutkan tentang apa? Apabila pengembala-pengembala sibuk meninggikan bangunan. Lepas pada sibuk meninggikan bangunan, apa mereka buat lagi? Ataupun apa suasananya lagi? Seorang wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Apa kaitan? Pengembala sibuk meninggikan bangunan-bangunan. Seorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Apa maknanya? Apabila manusia hari ini sibuk sangat dengan kemajuan, akhirnya lahirlah anak-anak yang boleh perintah mak sendiri. Gara-gara anak tu lebih cerdik daripada mak, anak lebih banyak duit daripada mak, jadi mak dengar cakap saya, tolong jaga anak saya. Mak duduk di sini. Kan? Apa mak minta? Dah. Mak dengar cakap saya. Tuan-tuan, ini krisis umat akhir zaman. Ini krisis tuan-tuan. Kalau benda ni kita tak bendung, saya takut, saya apa? Apa yang kita cakap ni, takut benda ni berlaku pada kita, wala'iyazubillah. Sebab itu saya nak mengajak semua kita menghayati makna dua yang tiada ganti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang kita akan jumpa berkaitan dengan soal ibu dan ayah. Antaranya ayat dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 36, hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jangan kamu syirikkan Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan perasan tak, dalam Quran dia ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat yang makrunah, ayat yang dia ada kait satu sama lain. Sebut ayat ni mesti ada ayat ni. Aqimus solah wa atuz, asas sembahyang mesti zakat. Asas sembahyang mesti zakat. Atiullah wa atiur rasul, dia mesti akan datang sekali. Ataupun ayat anishkurli waliwalidayya, ataupun ayat yang kita baca tadi, sembahlah Allah dan jangan sembahlah Allah dan berbuat baiklah kamu kepada ibu ayah kamu. Kata ulama, dua-dua ini dia saling berkait. Kalau hilang salah satu, maka tertolaklah satu lagi. Sembahlah Allah dan taatlah kepada, ataupun taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Oh, saya tak taat Rasul, saya terima Allah saja. Hadis-hadis semua saya tak terima. Tertolak. Dia mesti kena dua-dua sekali. Oh, saya tak percaya sangat dengan Tuhan, saya nak ikut Nabi saja. Pun tak boleh. Dia mesti kena ada dua-dua. Kan ada orang sekarang ni dia tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai apa? Agama apa? Milah Abraham kan sekarang ni. Milah Abraham. Tuan-tuan tahu? Bahaya nah, takut-takut ada anak-anak kita yang sekolah agama duk pegang benda ni. Milah Abraham. Milah Abraham ni bukan Kak Milah tu. Ni Milah Abraham. Milah Abraham ni ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim tu tak ada masalah. Cuma bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pakai yang Nabi Muhammad saja. Itu aja. Nabi Isa turun nanti pun ikut yang Nabi Muhammad saja. Ada tuan-tuan, Milah Abraham. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam Google pun ada. Milah Abraham ni apa dia punya gagasan, dia prinsip dia, apa kelakuan dia, semua macam-macam. Benda-benda sesat ni banyak di akhir zaman ni. Hati-hatilah tuan-tuan. Kita ingat dulu ayah pin saja kan. Walaupun masa ayah pin tu kan, masa dia kena tangkap tu, berapa ramai orang tak dapat keluarkan duit sebab nombor pin tak ada. Ha nah. Atiullah wa atiur rasul.
Sebut semayang, mesti sebut zakat. Mesti semayang, mesti zakat. Oh, dia semayang saja, zakat dia tak jaga. Ataupun dia tak keluarkan zakat, tak diterima. Solatnya tak dipakai. Atau dia tak semayang, tapi dia punya zakat bilion. Semayang langsung tak? Pun tak diterima zakatnya sebab dia tak semayang. Dia kena saling satu sama lain. Ataupun kita tuan-tuan, disebut hablum minallah sama hablum minannas. Hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Ada orang dia kata, dia jaga hubungan dia dengan Allah saja. Dengan manusia lantak korang lah. Kau nak kenduri ke, kau nak apa lantak korang lah. Aku dengan Allah saja. Beratik siang malam, terbakar tasbih tu. Berasap. Subhanallah, subhanallah. Kenduri orang-orang meninggal, kawan sakit, jiran meninggal, dia tak peduli. Pun tertolak amalan dia. Ya ke ustaz? Ya. Bukti dia zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan ada seorang makcik tu. Seorang makcik ni, sahabat ni semua bagi tahu Nabi, "Ya Rasul, ada seorang perempuan, dia ni bagus. Siangnya berpuasa, malamnya qiam. Selalu apa ni kita kata apa? Baca Quran, buat amalan baik." Nabi kata, "Wahia finnar." Makcik itu, perempuan itu tempatnya di neraka. Terkejut sahabat lain. Sahabat ulang balik, "Ya Rasul, dia seorang yang berpuasa, semayangnya dia jaga." Takut sahabat, takut Nabi salah dengar. Sahabat ulang lagi. Nabi kata, "Ya, fahiya finnar." Dia di neraka tempatnya. Tuan-tuan tahu apa sebab? Kerana dia yu'zi jarahu. Kerana dia menyakitkan hati jirannya. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk semayang siang malam di sini. Qiyamul lail, puasa sunat. Baca Quran, khatam berapa kali dah. Belajar kitab penawar bagi hati, berjilid-jilid dah. Oh, penawar bagi hati. Hati tak penawar juga. Tapi tuan-tuan sakitkan hati jiran. Rakan-rakan staff di pejabat. Orang atas diampu. Rakan sebelah disiku. Orang bawah dimalu. Tuan-tuan buat perangai-perangai macam tu. Gaduh cari pasal dengan orang. Dengan jiran tuan-tuan cari pasal semua. Maka tertolaklah semua amalan-amalan tadi. Nabi sebut tempatnya di neraka. Jangan main-main. Sebab itu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dua-dua kena jaga. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar kan? Kisah seorang ahli ibadat, sibuk semayang, mak dia panggil. Kan dia sibuk beribadat, mak dia panggil. Dia buat tak tahu kan? Sebab bagi dia, Tuhan lebih penting. Memang. Tapi jangan lupa, Tuhan memang penting, tapi dalam masa yang sama, mak bapak kau pun penting juga dalam hidup. Kita tuan-tuan di sini makan sedap-sedap. Apa mak orang tua kita makan di kampung? Orang ketua kita makan apa di kampung? Apa yang kita rasai tuan-tuan? Begitulah sebaiknya kita bagi mak bapak kita rasa. Seorang anak yang soleh bukan dia fikir dia saja, dia fikirkan orang tuanya juga. Allah.